Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan unboxing paket aku dari Sephora. Yes, kalian aku mau nyoba paket yang udah aku beli. Sebelum aku buka dan sebelum aku mulai videonya, tolong jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu ya teman-teman. Dan juga boleh di share di media sosial kalian. Terima kasih teman-teman. I can take you down for a ride. I take you around my life. Oke, yang pertama seperti biasa budayakan untuk mencuci tangan dulu. Pastikan tangan kalian bersih sebelum melakukan aktivitas apapun. Aku mencuci tangan dengan antis dan mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga video ini menghibur. Nih aku beli di Sephora. Karena aku akan mereview something lagi. Kita langsung buka aja. The power of woman ya, bukanya langsung pakai tangan. Bismillah. So, dan ini aku udah cuci pakai ini kok, tenang aja. Udah aku semprot sebelumnya. Satu. Oh, wow. Apa lagi nih? Dua, tiga. Dua. Bis, cuman dua. Ini apa ya? Tararara. Cuma 5 harian gitu. Ada sehari. Aku beli cushion dari Dior dan ini cushion dari Shimura. Yeay, ini limited edition banget yang Shimura karena aku waktu itu tinggal satu terakhir. Terus ya udah aku langsung check out. Lagi dan lagi mengeluarkan dari biaya tabungan sendiri, tapi enggak apa-apa. Alhamdulillah lebih kontenku. Tolong teman-teman semua yang menonton tolong dengan sangat di-subscribe ya. Dan nonton sampai habis untuk meningkatkan kualitas video aku. Nah, ini yang kedua. Oke, ini aku dapat gift-nya dari Dior. Wow. Apakah ini? Wow. Aku dapat kayak card gitu. Ih, gemes banget, sumpah. Ih, sumpah, thank you Dior. Gift-nya lucu banget. Ini ada yang untuk kayak sini untuk alis ya. Ya gak sih? Oke, ini yang ketiga adalah palet dari Sephora. Nah. Yay, ini aku buka. Nanti jadi aku bukanya. Nah, hari ini aku alhamdulillah kedatangan paket cushion dari Shimura, Sephora dari palette dari Sephora dan cushion lagi dari Dior. Nah, khusus untuk video yang sekarang aku akan mereview sambil merem ya. Coba ya. Coba, ini gimana ya megang ya? Tiga gini ya. Okelah, aku mau review cushion dulu deh. Aku cushion yang Dior dulu yang aku akan review hari ini. Untuk yang dua produk lagi, besok dan besoknya. Oke, sekarang review di Dior Cushion. Ini untuk pertama kalinya aku beli ini di Sephora. Wow! Ini demi konten ya, Wak. Wow. Langsung dibuka, langsung kayak gini bentuk packagingnya. Gemes banget. Dia ini empuk banget ini awalnya nih. Awal ya, depannya. Tuh, untuk belakang kayak gini, sama kayak cushion biasa sih. Bulat gitu ya. Untuk ukurannya sendiri, dia adalah 14 gram. Dan ini aku pakai yang natural. 0N natural. Gemes. Jadi gak sabar untuk nge-review. Oke, aku baca dulu ininya. Apanya, hayo. Sebentar. Dior. Dior Forever Contour Perfect Cushion. Nah, ini aku pakai warna yang neutral dan kebetulan banget nih aku baru cek banget di Sephora-nya dia itu udah tinggal
udah nggak ada, malahan udah out of stock. Alhamdulillah. Maksudnya aku kebagian ini ya. Jadi ini nih harganya, aku beli di Sephora 965.000. Ini harganya adalah 965.000 rupiah. Nah, ini tuh sebentar ya, dibaca dulu. Sebentar, aku nyari informasinya dulu ya. Sebentar, sebentar, sebentar. Dior Fusion review. Wah. Alhamdulillah, ngerecek-recek tabungan. Pokoknya ini aku tuh alhamdulillah ya. Semua produk yang aku bikin konten tuh aku beli sendiri. Alhamdulillah, ngerecek tabungan sendiri. Kalau teman-teman semua ngikutin Instagram aku, di situ ada tabungan aku, dan itu ada beberapa yang udah aku buka karena untuk kebutuhan untuk aku saat-saat ini karena lagi pandemik gini ya. Jadi tapi tenang, kita tetap harus menabung dan sedekah biar imbang. Ini itu sebentar aku cari tahu dulu ya. Oke, ini adalah Dior Forever Perfect Cushion. Nah, dia ini produk yang katanya tuh bakal long lasting sampai 16 jam gitu, karena dia itu menggunakan teknologi air cushion untuk menjaga kualitas produk tetap maksimal setelah dibuka. Wow. Jadi emang dia tuh dari packaging aja kayak gini ya. Jadi kayak maksurin kalau dia itu nggak bakal kayak tembus gitu air atau noda-noda yang ada gitu ya. Aduh, ini empuk banget sumpah. Bedanya kalau cushion mahal. Langsung aja kita buka, cus. Tadi harga udah kan ya? Ya oke. Wow. Begitu dibuka tuh dia langsung kayak ke kaca gitu. Jatuh tuh. Gemes banget. Dan kacanya bagus. Aplikatornya kayak gini, sama kayak sponge biasa gitu ya. Ada namanya Dior. Kita buka. Wow, mewah. Kayak harus punya sih. Kalau kalian punya uang ada lebih gitu ya, kalian mending langsung cus ngambil cushion kayak gini. Kan ini bakal worth it banget dengan harga segitu dan kualitas yang luar biasa. Kita buka ya. Ini benar-benar eksklusif ya. Apa cushion Dior, bismillahirrahmanirrahim, langsung kita buka. Nah, ini aku pakai yang neutral, kayak keterangan sih, tapi it's okay. Nanti kita bisa akalin dengan bronze. Tuh, di sini ada tulisan Dior-nya, di cushion-nya tuh. Wow, dia bagus banget, coba aku coba dulu ya. Wow. Untuk warnanya tuh seperti ini, nih, tuh. Terang gitu loh. Wah, wangi. Emang beda ya cushion mahal. Sumpah sih, tuh. Kayak wangi flower gimana gitu. Coba yuk, kita coba aja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Bener-bener kayak dia cantik banget deh warnanya tuh, kayak nutupin semua dosa-dosa yang ada di wajah. Tapi beneran aku serius, ini kayak bener-bener nggak pakai apa namanya, kayak gini aja gitu ya, kayak tinggal tambahin blush on atau highlighter aja udah cukup, nggak usah pakai powder lagi, karena kayak bener-bener enak banget. Bikin muka tuh kayak lembab gitu. Kalau menurut aku ya, di kulit aku cocok banget. Tapi kayak jerawat aku kan ya, ada jerawat di sini merahnya. Kayak masih agak kelihatan gitu sih kalau menurut aku. Tapi overall it's so good. Sumpah, ini 100, kalau bisa 1000%, kalian harus punya cushion ini. Kalau kalian nabung tuh benar-benar worth it banget dengan harga 985.000. Pokoknya itu yang ku tahu, dan itu hasilnya tuh akan flawless. Dia tuh kayak sama kayak foundationnya, dia akan lebih natural kalau dijadiin base makeup gitu.
Ntar aku baca dulu ini ya. Aku penasaran banget, pengen gue baca, sumpah. Satu lagi sebentar ya, sebentar, sabar. Pokoknya dia itu, intinya adalah kita review lagi. Dia ini packagingnya itu sangat-sangat luxury ya. Kalian lihat tuh, mewah. Dan itu bagus banget. Dia tuh insya Allah gak bakal kena kalau kita pakai air apa-apa tuh gitu. Dia gak bakal nembus gitu ya. Terus dia tuh finishnya akan satin dan akan tahan lama. Dan yang aku tahu tuh di 16 jam. Lalu pilihan shade-nya tuh banyak tapi terbatas menurut aku. Jadi kayak harus cepet-cepet banget kalau kalian emang membutuhkan dan kepepet. Langsung move, buka langsung ke Sephora gitu. Dan menurut aku sih isinya itu gak terlalu banyak ya, kan tadi kan lihat ya, begitu demo tuh kayak langsung banyak itu diaplikasiin di aplikatornya, jadi kayak kelihatan lebih boros, tapi gak juga sih. Kalau menurut aku kayaknya dia tuh lebih tuh cuman segini, cuman berapa sih dia, 14 gram. Tapi overall, ini bagus banget. Oke, okay, teman-teman. Sekian review aku with fresh cushion dari Dior. Yah, jatuh. Semoga bermanfaat dan kalian semua terhibur. Oke, okay. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.